Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita ketahui bersama bahwa haji adalah ibadah yang amat mulia. Ibadah tersebut adalah bagian dari rukun Islam bagi orang yang mampu menunaikannya. Keutamaan haji banyak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut beberapa di antaranya. Ada 6 keutamaan ibadah haji. Yang pertama, haji merupakan amalan yang paling afdol. Dan yang kedua, jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa, syirik dan maksiat, maka balasannya adalah surga. Dan yang ketiga, sahabat karimah, haji termasuk jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Dan yang keempat, haji akan menghapuskan kesalahan dosa-dosa. Dan yang kelima, haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Dan yang terakhir, sahabat karimah, orang yang berhaji adalah tamu Allah. Itu sahabat karimah 6 keutamaan ibadah haji. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Ibadah haji rukun Islam yang kelima. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.